Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Tamporung. Sebenarnya malam ini aku bingung mau bikin konten apa, tapi ya aku hanya pengen bercerita tentang selama aku membuat konten. Sebenarnya bikin YouTube ini bukan sesuatu yang gampang juga, tetapi ada banyak liku-liku yang harus kita lewati dan itu sebenarnya menjadi pelajaran. Jujur teman-teman, ketika saya membuat YouTube, itu masalah yang paling pertama yang saya hadapi itu adalah pesimisnya. Terkadang satu hari kita buat satu konten, satu video, tapi besoknya itu kita mulai malas. Padahal tuntutan dari YouTube untuk konten kita itu terus menerus dalam sehari palingan 2 kali, 1 kali yang penting ada harus dibuat untuk konten. Nah, ini yang menjadi terkendala. Nah, saya pikir-pikir, teman-teman, sebenarnya ketika membuat konten, dalam isi kepala teman-teman itu jangan dulu berpikir uangnya, jangan dulu berpikir bahwa ke depan ini kita buat konten itu gunanya kita dapat uang, kita cari uang lewat YouTube dan lain-lain. Sebenarnya jangan dulu berpikir seperti itu. Yang teman-teman harus pikirkan itu adalah motivasi dasar di saat Anda membuat YouTube. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk siapa? Itu yang harus Anda pecahkan dulu dalam isi kepala. Nah, saya saat ini, walaupun Anda bisa lihat sendiri view saya dalam 1 kali saya membuat video, itu tontonannya tidak terlalu banyak. Palingan 100, yang paling rendah itu 70-30, ya. Itu sudah saya syukuri dan itu alhamdulillah menjadi salah satu motivasi dan semangat saya untuk saya membuat video-video selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, kesalahan saya dalam membuat konten YouTube, mungkin saya tidak pernah melihat apa sih yang sebenarnya disukai oleh penonton. Nah, itu yang menjadi satu kejanggalan bagi saya. Nah, sehingga efek tontonan saya itu lebih sedikit, ya. Tontonan saya itu lebih sedikit, viewersnya lebih sedikit setiap kali video yang saya post. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit, tetapi saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel saya. Nah, selanjutnya, terkadang saya kan sebenarnya masih mahasiswa. Saya masih mahasiswa dan saya juga punya kesibukan tersendiri di kampus. Nah, teman-teman, saya masih bimbang dalam membagi waktu, di mana waktu saya dalam membuat konten dan di saat waktu saya lagi di kampus. Terkadang ada beban sehingga saya harus melepaskan sebagian aktivitas saya dalam membuat konten. Nah, ini menjadi salah satu bahan evaluasi saya yang memang teman-teman ketika mau membuat YouTube, mau berkarya di YouTube, teman-teman harus memperkuat komitmen teman-teman, jaga semangat teman-teman, terus berkarya. Dan ketika teman-teman berkarya, jangan dulu berpikir keuntungannya, tetapi apa yang teman-teman kasih kepada penonton itu harus hal-hal yang bermanfaat. Walaupun dia bersifat hiburan, tetapi yang terpenting bisa menghibur penonton. Oke, sebenarnya teman-teman, saya pikir bahwa terkadang motivasi saya itu dibentuk di saat saya menonton ada channel-channel yang sudah berkembang, channel-channel yang memang subscribernya di atas rata-rata 1 juta, ada yang 1000-an, terus tontonannya itu luar biasa, ada sampai 1000-an, sampai jutaan. Nah, ini memotivasi saya bahwa kenapa ya banyak konten-konten yang memang secara pribadi penilaian saya bahwa banyak ya konten-konten yang memang tidak mendidik, hanya bersifat hiburan semata tapi tidak ada nilai edukasinya, itu ditonton, digemari oleh penonton. Nah, tetapi ada juga channel-channel yang memang memotivasi dasar kita, mengajari kita, mengedukasi kita, kurang sekali diminati. Nah, itu secara pribadi bagi saya yang saya temukan melalui pengalaman saya yang saya lihat.
YouTube. Tapi kalau memang ini salah, memang ini keliru, silakan teman-teman bisa meluruskan ini di kolom komentar. Semua manusia itu mungkin punya perjalanan yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda. Tetapi saya tegaskan sekali lagi bahwa hal yang paling pertama yang teman-teman pikirkan itu adalah semangat teman-teman, motivasi dasar teman-teman, tujuan dan apa yang kemudian teman-teman lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton di saat teman-teman berkarya di YouTube. Nah, saya juga berterima kasih kepada subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Teman-teman, ketika saya dalam proses pembuatan video, lalu ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di dalam konten saya, tolong dimaafkan. Silakan langsung saja dikritik, diberikan saran lewat komentar. Saya pasti akan memperbaiki itu dan saya akan menerima itu secara lapang dada sebagai sebuah bentuk perbaikan. Ini semua saya lakukan demi untuk kemajuan kita bersama. Apa yang teman-teman dapat juga bisa saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan juga bisa teman-teman dapatkan. Intinya kita saling sharing, kita saling berbagi. Karena itu selama saya membuat konten ada tantangan. Ada tantangan yang saya dapatkan dan tantangan ini saya belajar terus menerus saya belajar. Walaupun tidak begitu banyak apa yang saya lakukan, tetapi paling tidaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja sharing saya kepada Anda. Semoga channel ini bisa membantu Anda, bisa memotivasi Anda, sehingga Anda juga tetap hidup pada prinsip Anda dalam berkarya untuk masa depan Anda yang lebih baik. Oke, demikian. Cukup sampai di sini saja. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Bye.